Alhamdulillah, ketemu lagi kita pemirsa di acara Ngeteh Pagi, ngobrol sama Teteh di pagi hari. Di pagi yang cerah ini, jam 7:30 pagi, setelah pemirsa membereskan pekerjaan rumahnya ataupun yang beraktivitas tapi masih ada di depan TV, yuk sementara ini 1 jam aja kita nonton dulu nih acara Ngeteh Pagi. Di sini kita akan ngebahas sesuatu yang unik, kita juga akan ngobrol sama anak-anak muda yang keren yang sudah bisa membuat suatu karya dan dia menjadi kreatif dengan menjual karyanya tersebut dan menjadi suatu lahan bisnis yang luar biasa. Nah, kali ini bersama Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, kita akan ngebahas tentang tampil modis dengan Liam C. Liam C itu apa? Nah, nanti kita tanya nih sama yang punyanya, karena yang punyanya udah datang di studio MKTV. Kita kenalan sama Teh Lala. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam, Teh. Ya, makasih banyak nih udah datang ke studio MKTV dengan membawa sesuatu yang lucu-lucu itu yang ada di meja ya. Jadi Liam C ini adalah sepatu ya? Iya, lebih sekarang sih kita lebih ke produk sepatu, tapi untuk kedepannya kita udah mulai memproduksi scarf sih, Teh. Oh. Jadi untuk hijaber-hijaber kayak Teteh. Langsung gitu. Promosi. Langsung promosi. Nah, bisa. Sebelum kita cerita yang makin mendalam gitu, mau ngobrol dulu tentang Liam C itu sendiri ya. Liam C itu namanya kayaknya agak terdengar asing ya. Itu nama dari mana itu tuh, Lala? Sebenarnya tuh nyari-nyari nama saya kan Lala, nyari sebuah kata yang huruf depannya tuh L. Yeah. Cuman karena saya orang Islam, saya nyari-nyari aja gitu di internet. Nemu satu kata yang bagus banget sih, Ismail. Artinya tuh pionir, yang terdepan. Cuman sayang banget kok huruf depannya I ya. Akhirnya dibalik aja deh, Liam C gitu. Maksudnya sih Liam, ya gitu deh, di apa di dimodifikasi, dimodifikasi dikit jadi Liam C. Liam C. Oke. Gitu. Mudah-mudahan biar dengan dimodifikasi itu tidak mengurangi maknanya bahwa itu menjadi pionir gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, kemudian Lala ini dari nama Liam C ini dan kepikiran kayaknya saya pengen bisnis di usaha sepatu. Itu awal idenya bisa sampai udah deh pengen ke sepatu itu gimana? Wah, banyak banget sih, Teh, sebenarnya. Awalnya sendiri aja mau bikin produk ini karena emang tugas kuliah kan. Nah, kuliah kebetulan saya jurusan entrepreneurship. Jadi disuruh bikin bisnis, emang tugas buat untuk tugas akhir juga bisnisnya yang harus dijadiin subjek. Akhirnya kepikiran terus segala macem, nanya-nanya temen-temen, terus karena di ITB kan juga ada anak desain ya, maksudnya jurusan FSRD, seni desain. Aku juga kebetulan suka sepatu, kenapa nggak coba sepatu aja? Terus cari-cari orang, cari desainer, lo kenal desainer ini nggak? Nanya teman juga kan, kamu kenal desainer produk segala macem. Terus setelah ketemu banyak desainer, kan dapat input ya, mereka spesifikasinya di mana. Banyak sih, ada yang desain kriya kan, baju, ada yang scarf juga, ya udah, tapi aku pingin coba ke sepatu aja, kayaknya menarik nih. Kalau pasar Indonesia yang baju-baju kan udah banyak banget ya, baju lokal. Terus aku lihat dari benchmark-benchmark juga, kayaknya industri sepatu tuh menjanjikan sekali ya profitnya dari per bulan, per tahun, udah bisa ekspor juga kan, gitu. Jadi ya udah deh aku akhirnya bikin sepatu. Iya. Padahal kalau misalnya senang sama fashion itu kan biasanya kalau perempuan tuh identiknya udah deh baju aja. Tapi ternyata pemikiran Lala itu bahwa baju itu udah banyak ternyata ya, apalagi di Bandung itu ya. Banyak banget ya yang produksi baju ya. Bener. Sebenarnya kalau baju konsepnya kuat sih, kayak mau ngambil ke Sumba nih, ngambil kain-kain Sumba gitu kan. Itu keren-keren aja, dan kalau udah dapat desainer yang kena banget sama kain-kain etnik. Cuman saat itu yang
di pikiran saya kayaknya langsung sepatu aja. Langsung dulu. Sepatu aja, iya. Waduh. Nah kemudian langsunglah di eksekusi ceritanya. Eksekusi. Jadi apa namanya, satu awalnya memang dari satu tugas dari satu mata kuliah. Mm-hmm. Nah kemudian itu brainstorm, terus research and development-nya, itu membutuhkan waktu berapa lama itu? Kita research and development udah mulai dari semester pertama. Oh, kalau di kampus saya ITB, mm-hmm. SBM kan tahun pertama TPB ya, jadi itu belum pemisahan. Iya. Tahun kedua baru wirus, kewirausahaan, mm-hmm. yang bisnis sama manajemen dibagi. Mm-hmm. Nah itu masuk wirus, saya langsung brainstorm kok, nanya sana sini, okay. Lihat di pasar yang lagi dipingin, demand masyarakat tuh apa. Iya. Tapi yang paling ngebantu sih dengan datang ke expo-expo ya, kalau mm-hmm. mau cari inspirasi tuh, iya. Karena tahu kan, perhatiin aja ini stand ini rame apa enggak, iya. Mau kuliner. Kalau mau coba kuliner, kamu yakin gak bakal quality controlnya bagus apa enggak gitu kan? Sedangkan aku kuliah, kayak kalau kuliner susah juga ya mau delegasiin ke orang lain gitu. Yeah. Jadi ya lebih ke fashion gitu sih. Nanya-nanya desainernya juga, dia kayak saya sukanya sepatu. Dia pernah ngedesain sepatu sih. Hmm. Jadi ya udah. Akhirnya disupport juga sama desainer sepatu. Juga. Oh, jadi saat melakukan research and development juga tanya juga sama praktisinya langsung ya. Itu juga dibimbing juga sama dosen gitu. Enggak, kalau riset riset pertamanya sendiri, iya. Kan brainstorm sendiri sama anak desainer saya. Terus yang kedua ada lagi tugas buat ngetes bener-bener kan udah jadi nih si produk yang hasil research development pertama. Hmm. Coba kamu tes lagi ke pasar. Kalau misalnya ini kamu bener-bener kan asumsikan target marketnya, ini benar-benar ke pasar yang tanyain ke target market, asumsi-asumsi yang saya pilih sendiri gitu. Mm-hmm. Kan tadinya waktu itu 18 tahun sampai 25 tahun anak-anaknya. Mm-hmm. Pertama bukan yang slip on ini teh, mm-hmm. ada deh yang kalau lihat videonya yang khasnya dari resin. Iya. Cuman setelah datang ke research and development kedua, ini kan riset ya kedua, iya. Survei masyarakat dari produk yang udah ada, mm-hmm. malah yang suka itu bukan anak-anak seumur segitu, okay. tapi lebih ke orang tua. Sorry, maksud saya yang itu pas bener, itu pas bener yang 18 tahun sampai 25 tahun. Mm-hmm. Terus ya udah, cuman harga sih kalau waktu itu masih bingung di harganya aja kalau yang okay. itu. Terus ke produk baru kan disuruh bikin produk baru, yang ini sama sendal. Oh. Yang sendal ada juga, tapi nggak di sini. Nanti di videonya. Itu cocok juga kalau yang sendal sama ini konsumernya 18. Tahun sampai ya itulah millennials ya, sampai okay. 25 tahun. Jadi emang target yang pengen dikejar sama Lala untuk ya, pengguna sepatu yang Lala ciptain ini dari umur 18 sampai 25 tahun. Iya, okay. Cuman sepatu yang ini ternyata bingung banget gitu. Iya. Ini ababil gitu ya? Enggak. Labil gitu. Enggak, kalau yang ini tuh kalau dari benchmark dari perusahaan yang udah ada, maksudnya yang udah produk udah ada, dijualnya tuh harganya di atas 1 juta teh. Oke. Okay. Sedangkan produk saya yang lain kan ada yang 500.000, ada yang 600.000 sampai 700 kan. Iya. Bingung juga sih waktu itu kayak pingin duh dinaikin langsung aja enggak ya ke 1,5 misalnya gitu kan. Tapi kan produk lainnya beda gitu, beda jauh ya bedanya. Bedanya sampai 50%. Mm-hmm. Saya kira disuruh sama dosen aku buat tes pasar aja, tapi tes pasarnya bener-bener ikutin expo. Mm-hmm. Waktu itu kebetulan channelnya ada sih dari dosen saya, tutor saya namanya Dina Deliana. Yeah. Beliau menawarkan untuk ikut expo, dikurasi juga sih dari virus, nggak semuanya yang keterima. Sistemnya bagus, nggak langsung kalau expo pada biasanya kan bayar di awal, laku nggak, itu masalah si yang punya stand kan. Kalau ini dia sistemnya sharing gitu. Jadi kayak dari 30% yang kita dapetin, misalnya satu sepatu kejual, 30% buat panitia gitu, buat si event organizer-nya. Nah, di situ udah deg-degan sebenarnya sama partner kan, jual berapa ya? Alhamdulillah malam-malam banget itu. Iya. Satu hari yang ini belum kejual kan. Iya. Ada ibu-ibu, iya. Usianya sekitar 30-an gitu ya, kayak emang 30-an, 35 yeah. gitu, beli sepatu dengan harga di atas 1 juta. Wow. Jadi ketahuan gitu kan, yeah. Oh pasar saya itu orang kayak gini-gini. Jadi oh oke, okay, berarti yang produk ini harganya segitu. Oke, okay. Wah luar biasa nih. Dari satu sepatu ini harganya bisa 1,5 juta lebih mungkin ya. Nah, kayaknya saya akan penasaran ini, kenapa harganya bisa semahal itu? Apakah dari desainnya ataukah dari konsep
pemikirannya membutuhkan tirakat yang lama atau seperti apa? Nah, pemirsa, kayaknya pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena setelah informasi komersial nanti kita akan kembali, dan sebelumnya nanti setelah iklan kita akan lihat dulu nih video tayangan sepatu-sepatu yang dibuat oleh Lala. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngeteh Pagi.